Halo guys, I'm Cik Jessica. Welcome to my channel. Hari ini aku pengen bikin video mengenai bisnis Jafra yang udah aku jalanin selama 2,5 bulan. Sebenarnya ini udah masuk ke bulan ke-4 ya, 3 bulan setengah, sorry. Udah masuk 3 bulan setengah. Tapi yang ingin aku ceritain adalah perjuangan aku selama 2,5 bulan dan berhasil mencapai titik manajer di bisnis Jafra ini. So, kalau kemarin kalian lihat video aku yang sebelumnya, itu aku di bulan pertama join, aku tuh dapet title Star Konsultan, ya. Terus dapet medalinya juga ini, Star Konsultan, dan ada hadiahnya dari upline aku. Jadi, enaknya bisnis di Jafra ini adalah banyak banget hadiah yang bisa kita dapetin dari upline, dari Jafranya sendiri. Kalau kita mengumpulkan poin atau lulus kualifikasi yang ditentukan, jadi banyak banget hadiahnya. Kemudian di bulan kedua aku join, itu aku langsung naik title, dua title, loncat indah. Jadi dari SC2 langsung ke dari SC1 langsung ke SC3. Nah, ini adalah title-title di Jafra. Jadi aku juga dapat medalinya nih, ada dua ya, dan ada hadiahnya juga, luar biasa sekali. Dan alhamdulillah 2,5 bulan langsung sekarang aku udah di title manager. Wah, seneng banget sebenarnya sih dapat apresiasi dari Jafra, karena jujur aku pribadi kalau misalnya terjun ke bisnis Jafra itu alasan utama adalah aku suka sama produknya. Itu dulu sih. Jadi aku benar-benar jatuh cinta sama produknya yang akhirnya membuat aku berpikir kalau misalnya aku bisa dapat bonus atau uang lebih di sini, kenapa tidak? Dan yang paling aku bahagia adalah aku benar-benar diapresiasi di Jafra ini gitu. Jadi itu sih yang benar-benar bikin aku sangat-sangat ingin serius di bisnis Jafra. Nah, tujuan dari video ini adalah aku ingin ajak semua, khususnya ibu rumah tangga seperti aku yang pengen dapat bonus yang lebih ya, terus dapat jenjang karir yang bagus di Jafra ya. Mungkin kalian bisa langsung konsultasi sama aku atau join di tim aku, karena saat ini aku udah punya banyak downline atau anak-anak aku yang hebat-hebat semua, yang baru join juga bisa langsung ke SC3, luar biasa banget, dapat bonus jutaan rupiah ya. Jadi pengen banget ngajak semua orang yang mungkin udah nonton video ini, mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya dulu gimana cara join dan segala macem, boleh banget ke Instagram aku @cutjessica atau @cutjessica.corner. Karena di sini benar-benar akan dibimbing banget. Kalaupun kalian gak bisa jualan, kalian gak tahu caranya, itu jangan dikhawatirkan. Jadi kalian gak perlu khawatir karena semuanya udah jadi tugas leader gitu. Jadi kita yang akan mengcoaching kalian, kita yang akan membantu kalian untuk bagaimana menjalankan bisnis Jafra ini ya. Dan aku pengen kasih tahu, bukan yang mau pamer, tapi aku pengen kasih tahu kenapa bisnis Jafra ini bisa bertahan lama ya, khususnya di Indonesia ini sudah masuk sudah hampir 8 tahun ya, karena dari tahun 2012 sudah ada di Indonesia gitu. Jadi kenapa sih bisnis Jafra ini bisa tetap bertahan selama itu ya, karena benar-benar bisnisnya halal ya, dan keuntungan yang kita dapat itu benar-benar transparan. Ketika lo bekerja, ketika lo mencoba jualan ya, lo akan dapat untung gitu. Dan semakin banyak lo jualan, semakin giat lo bekerja, di sini akan lebih tinggi lagi gaji yang dikasih sama Jafra. Jadi di luar keuntungan per produk yang kita dapetin 30-35%, itu kita juga dapat gaji tiap bulan dari Jafra, itu ditentukan oleh title kita. Jadi kalau misalnya title kita SC1, pendapatan kita dikalinya ada 4%. Kalau di SC2 dikalinya 5%. Di SC3 tuh kalinya 6% dari poin kita. Dan di manager itu kalinya sudah 10%. Nah, karena aku bulan pada saat aku mau jadi manajer ini, aku mengumpulkan 5.000 poin dan aku langsung dapat gaji bulanan dari Jafra itu 5 juta rupiah hanya dalam sebulan. Itu di luar keuntungan jualan aku. Dan kebetulan emang alhamdulillah jualannya banyak banget yang order produk-produk Jafra.
Jadi total keuntungan yang aku dapat jadi manajer itu 11 juta, aduh hampir 12 juta. Jadi 6 jutaan lebih itu keuntungan langsung yang aku dapat karena aku jual produk. Kemudian dari 5 juta dari Jafra itu bonus bulanannya dapat 5 juta. Keren banget kan? Makanya kenapa kita di sini pengen banget ngebantu semua wanita khususnya ibu rumah tangga yang ingin dapat penghasilan lebih, yang enggak bisa work from home office gitu ya, tapi cuma bisa work from home. Come on, kita bersama-sama gabung di bisnis ini, sama-sama sukses di bisnis Jafra karena kita bisa work from home. Dan di Jafra itu ada training khususnya, jadi ada online kelasnya untuk segala aspek lah, baik itu cara jualan, terus beauty kelasnya ada, jadi lengkap banget gitu. Dan itu semua gratis, makanya kenapa aku seneng banget di bisnis Jafra. Aku bisa belajar lebih lagi bagaimana cara menjadi seorang leader ya, bagaimana cara menjual suatu produk dengan tidak hard selling tapi dengan menunjukkan memang produk yang kita pakai ini bagus, jadi nggak perlu hard selling, orang juga akan cari ke kita gitu loh. Itulah hebatnya Jafra. Nge-brandingnya tuh luar biasa banget. Jadi emang kita tuh di sini nggak ada pemaksaan yang kayak ayo dong join gitu, enggak sama sekali. Kita cuma mau kasih tahu inilah keuntungan yang kita dapat di bisnis Jafra ini. Dan kalau misalnya kalian tertarik, kalian boleh langsung konsultasi sama konsultan Jafra gitu. Jadi kita nggak ada pemaksaan ayo buruan gabung sama kita gitu, enggak sama sekali ya. Di Jafra juga tidak dianjurkan seperti itu. Jadi kita cuman, yaitu aku cuma kasih tahu bahwa bonus yang aku dapetin tuh luar biasa banget. Dan aku ya yakin kalau misalnya kalian gabung sama aku di tim aku, kalian juga bisa dapat bonus yang sama bahkan lebih dari itu ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi bingung ya mau kerja apa gitu, mendingan gabung bersama aku di bisnis Jafra ini karena bener-bener banyak keuntungannya, happy banget ngejalaninnya. Dan yang paling penting adalah produknya itu bener-bener bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian investasi terhadap produknya, itu kalian nggak perlu takut rugi karena produknya emang bagus. Dan kalaupun kalian melakukan pendaftaran untuk join di bisnis Jafra, itu juga dapat produk-produk yang kece banget banget parah, dan harganya juga terjangkau ya. Jadi nggak ada ruginya, bahkan untung. Dengan harga segitu kalian bisa join di bisnis Jafra. Nah, aku akan kasih lihat starter kit kalau misalnya kalian mau melakukan pendaftaran atau join di bisnis Jafra ya. Ada yang 299, terus ada yang 599, dan ada yang 1,5 juta. Jadi bedanya apa sih? Bedanya isi produk. Yang pasti ini lumurah banget dibanding kalau kalian beli satuan. Jadi hanya dengan pengambilan starter kit atau melakukan pendaftaran di bisnis Jafra, kalian bisa dapetin semua lengkap kayak starter kit 1,5 juta. Itu tuh isinya tuh hampir 3,5 juta gitu loh. Jadi emang murah banget jadinya kalau misalnya kalian join member langsung seperti itu. Makanya kenapa aku pengen aja kalian untuk bergabung bersama aku di tim aku, karena aku pasti akan meng-coaching kalian, akan jadi leader yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Bersama-sama kita sukses di bisnis Jafra, dan kalian juga bisa merasakan keuntungan yang aku dapat di kalian juga gitu. Nah, itu sih. Jadi cuma pengen sharing aja sebenarnya bahwa aku seneng banget ngejalanin bisnis Jafra itu karena emang keuntungannya luar biasa banget. Mulai dari keuntungan jualan produk, terus dapat gaji dari Jafra, terus kita juga dapat banyak banget bonus. Bulan ini tuh aku dapat parfum itu sampai 5 buah parfum yang harganya satunya tuh 460 ribuan gitu. Kalian kali aja kali 5. Itu free aku dapat karena aku lulus kualifikasi atau syarat yang ditentukan ya, dan dapat 5 parfum. Itu keren banget enggak sih? Dan kalian juga bisa banget gitu loh sama ngedapetin apa yang kalian mau di Jafra. Pokoknya ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjalani suatu bisnis, aku yakin asal kita usaha, apapun kendalanya akan ada hasil yang baik
gitu sih. Jadi jangan pernah berpikir, aduh udah banyak banget yang jual Jafra, konsultannya kan udah banyak banget. Emang betul banyak, karena emang produknya bagus, bisnisnya juga bagus, dan bisnisnya halal ya. Dan itulah kenapa banyak yang mau bergabung di bisnis Jafra ini, karena salah satu alasannya yaitu benar-benar halal bisnisnya gitu. Jadi jangan pernah berpikir udah banyak terus nanti kalau aku jual mau jual kemana. Tenang aja, pasti ada. Kalau misalnya kalian mau coba, rezeki itu akan ada aja gitu. Jadi aku cuma pengen ngeyakinin kalian yang masih ragu untuk join Jafra ya. Mudah-mudahan setelah melihat video ini kalian lebih yakin lagi dan lebih terbuka lagi pikirannya dan ingin langsung bergabung bersama aku di tim aku pastinya, karena aku akan berusaha menjadi leader yang baik dan selalu memberikan hal-hal positif untuk kalian supaya kalian juga bisa kayak aku gitu. Karena kita di sini gak akan membiarkan anak-anak kita tuh ya udah lo join habis itu udah gitu, enggak sama sekali. Kita akan benar-benar rangkul, kita akan ajak bersama-sama sukses. Karena ketika kalian sukses, aku juga akan sukses bersama-sama gitu. Jadi gak akan dibiarin gitu aja. Nah itu dia, mudah-mudahan bermanfaat video aku kali ini. Thanks for watching. Kalau misalnya pengen aku bikin video apa, jangan lupa untuk komen ya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terus tonton semua video-video yang ada di YouTube Atta Jessica. Sekali lagi, thanks for watching. See you. Bye.